Halo teman-teman, kembali lagi di Gaming Channel. Kali ini kita bakal ngebahas tentang hero yang sebelumnya kita sudah bahas sih ya, tapi musuhnya menyerah. Jadi kita bakal bahas lagi, hero-nya adalah Kahli ya. Kita langsung lihat aja Kahli. Dia adalah hero magician dengan skill nge-slow, skill satunya yang wow. Skill 2-nya bakal nambahin shield dan move speed, ini oke banget. Dan skill 3-nya adalah machine gun. Jadi kita langsung lihat aja gimana item build-nya. Item build-nya adalah seperti ini teman-teman. Yang pertama, All of the Magi, tujuannya adalah untuk mengurangi cooldown-nya sampai dengan 20%. Yang kedua adalah Hermes Select, supaya dia bisa lari seperti pembalap motor yang super kencang ya, bukan begal ya. Yang ketiga adalah Staff of Null, ini untuk ngambil mana regen-nya. Selain itu ada efek Magic Pierce-nya, bagus banget untuk skill 3-nya teman-teman. Dan yang keempat adalah Hermes Select, Ike Diadem, salah ngomong ya. Ike Diadem ini adalah item yang sangat cocok buat dia, karena skill 3-nya bakal sakit banget. Yang kelima adalah Terif Agony, ini untuk ngebantai tank-tank yang tidak berguna. Yang terakhir adalah Holy of Holies, yang ini oke banget karena nambahin magic attack super gede. Itu untuk build-nya teman-teman, kita langsung lihat untuk arkananya. Arkananya saya menggunakan yang seperti ini teman-teman. Kita bakalan make magic attack dan magic pierce, yang kedua bisa mana sipon. Kalau teman-teman punya yang lain juga oke. Tapi saya anjurin sih move speed lebih bagus ya teman-teman ya. Karena dia bisa lari seperti tungkang langking apa lekangking huntang-luntang gitu lah ya. Jadi yang terakhir adalah Magic Pierce. Kalau teman-teman ada yang minus cooldown lebih bagus lagi. Jadi teroptimalkan. Gila bahasa lubang. Oke. Jadi itu untuk arkananya. Berikutnya untuk talentnya. Talentnya yang paling oke adalah Flicker ya. Tapi boleh Purify, tapi saya saranin Flicker supaya bisa kabur dari musuh. Jadi itu teman-teman untuk build-nya, kita langsung lihat aja gimana gameplay dengan Kahli dengan build seperti ini. Let's go! Oke teman-teman, kita sudah mulai. Kita bakalan beli apa ya, boost dulu atau bukan ya? Tunggu kita lihat keadaan dulu teman-teman. Kita satu tim dengan Jepis, Kakek Legend, si Badak Jawa, dan Kupu-Kupu Malam. Pertama-tama kita naikin skill 1 dulu teman-teman. Mimpi apa ketemu Bang AJ Gaming? Wele-wele, gak usah mimpi lah. Subs, comment, and like aja gaming. Thank you mas bro, thank you. Maaf ya, saya kayaknya nggak bakal balas ini ya. Biar kelihatan songong ya. Yang penting saya tetap membalas dengan omongannya di sini ya teman-teman ya. Cumi goreng tepung ya. Oke. Kita ngefarm dulu karena nggak ada yang menyerang hutan kita ya. Kita pakai skill 1 aja buat farm nggak masalah. Karena mana kita bisa regen ya teman-teman, jadi nggak usah takut ya. Jangan rasis katanya ya. Emang cumi itu ras ya, ras cumi ya teman-teman ya. Mungkin di game ini dianggap ras ya. Jadi saya anggap ras cumi lah. Jadi kita bakalan pakai skill 1 buat nyicil musuh dan kita bisa bunuh kura dulu. Ingat ya teman-teman ya, selalu mengaktifkan skill 2-nya. Karena kudanya cepat tapi aktifnya itu lama banget, bisa sampai 1 menit ya. Jadi gak usah ragu untuk menggunakan skill 2-nya selalu selama kamu kehilangan buff-nya. Jadi skill 2-nya itu ada armor dan plus move speed, kita jadi kenceng larinya. Nah, kasih aja. Weh, ngapain lu? Nah, mampus lu. Nah, sakit kan? Cumi goreng tepung ya, si kodok peot ya. Apa hubungannya coba kodok peot sama cumi goreng tepung? Ya, hubungan ayah dan ibu. Jadi, kita berdua dengan Badak Jawa. Kita lihat map tetap ya. Jangan sampai kita melakukan blunder ya. Gila bahasa lu bang, kayak bola aja. Blunder-blunder. Ya, jangan membuat kesalahan yang merugikan tim. Gila bang, sok banget lu. Ya biarin lah gue sok-sok. Jadi alisnya mulai datang dan mulai mengganggu dengan skill menyebalkannya dia. Kita balas pakai skill menyebalkan. Wih, lompat ke belakang dia ya. Berhasil menghindari kita ya teman-teman ya. Kita nyicil-nyicil aja nih. Nyicil-nyicil nih. Kita tembus-tembus ya. Sayangnya attack biasanya dia itu nggak auto attack ya. Maksudnya nggak auto mengarah ke musuh. Jadi kalau nggak kena, nggak pas kena musuh nggak bakal kena damage ya. Itu kelemahannya si Kahli. Jadi kita bakalan jagain Abyssal dulu. Teman-teman kita dapat first blood teman-teman. Kita bisa nyisir musuhnya atau kita farm dulu di atas. Itu di bawah lagi war, biarin aja. Kayaknya menang ya. Ya, sepertinya menang. Waduh, dulu kena stun. Kita bakal pakai skill 1 lagi buat farm, nggak apa-apa. Biarin musuhnya terganggu aja dengan skill 1 kita. Waduh. Nah, ini skill 2 kita udah hilang ya. Kita langsung aktifin aja kalau kita udah ada skill 2-nya. Nah, gini teman-teman. Jadi, selain nambah magic attack juga shield ya, selalu ada. Jadi kita tuh selalu terjaga dari mara bahaya. Bahaya, bahaya, ya. UGPDPKW.
How's going, bros? It's me, PewDiePie. Bisa kan gue kan? Nah, bisa lah. It's me, PewDiePie. Keren ya, gue harus bikin juga itu ya. Apa ya? Mungkin teman-teman bisa bantu ya. Kita bisa pakai apa maskot sendiri ya untuk kok maskot sih? Goblok banget sih lu, Bang. Oh, bukan kan. Maksudnya sesuatu yang bisa dikatakan menjadi image-nya EJ Gaming ini ya. Jadi kita bisa nyicil aja biarin teman kita bunuh abis. Lah, bunuh tuh. Bunuh aja, tenang, kita jagain, coy. Bunuh aja. Tapi ada butterfly ya, takut, coy. Kita di belakang aja, jangan maju-maju. Karena kali ini cuman punya 2 skill yang bisa dipakai buat mukul musuh. Selain itu cuman bisa pasrah mukul-mukul sambil menangis darah ya. Walaupun tangannya banyak, dia nggak bisa mengeluarkan banyak skill. Ampun, bro. Dasar ya, stunnya itu menyebalkan sekali. Jadi, ini masih adem ayam banget ya, teman-teman ya. Ada gajah bongkok di belakang. Saya tidak akan menceritakan sejarahnya ya, karena ada teman-teman yang tersinggung ya. Saya mau, oh, rebut lagi ya, bisa kita ya. Nanti baru gue ceritain lagi ya. Aduh, bang. Kita telepon ke belakang. Oke, kita lempar aja nih. Gue tembak-tembak, pala lo sakit tuh lo. Apaan? Sok-sokan lo ya. Ya, kita balik lagi ke atas ya. Itu teman kita lagi dikejar ya. Ayo bantuin, coy. Bantuin. Gue slow pakai skill 1. Gue pukul dari jauh aja. Mati dia, kocak. Mundur dulu. Teman kita mati semua, teman-teman. Ya sudah lah ya. Kita cuma bisa pasrah. Gue lanjutin lagi ya. Jadi ada teman-teman yang tersinggung ya. Katanya ini adalah dewa yang ada di salah satu agama. Jadi saya mohon maaf ya kalau ada tersinggung ya. Karena saya anggapannya ini cuma game ya. Karena game itu tidak melihat secara seperti itu ya, tapi ya sudahlah. Karena kita harus menghargai pemikiran orang lain, jadi kita akan menyebutnya sebagai Kali aja ya. Kali, oke? Okay? Kali pemain WWF ya. Kali itu kan yang badannya gede itu ya. Ini nih, nah gitu dia. Jadi kita bakal ke atas lagi, teman-teman. Kita bakalan jagain. Aduh, hancur nih. Kita pakai skill 1 aja. Biarin lah, hancur. Ini sosokan. Gue tembak-tembak loh. Kita kejar ya. Biar pucet dia ya, mampus lu apa. Wah, dia teleport ya, teman-teman ya. Kalau nggak mati dia. Ini aja lah, cumi goreng tepung. Nggak bisa berubah dia, teman-teman. Ayo, nggak bisa ya. Keras banget. Jadi, kali ini bisa ngandelin attack speed atau nggak. Tapi, saya agak kesulitan untuk ngandelin attack speed kalau tidak bermain dengan tim ya. Tim yang sudah sering bermain dengan saya. Karena, itu bakalan sangat butuh, penjagaan dari tank ya. Jadi saya tetap menggunakan build yang ini adalah build yang efektif, tapi kamu harus tetap jaga jarak dan lihat aja gameplaynya. Kita nggak pernah melakukan kesalahan yang fatal ya. Bukan berarti kita mengorbankan teman-teman kita, tapi kita tahu kapan harus mundur, kapan harus maju. Oke, kita bakalan ini itu kita bantuin tuh pakai skill 1 dulu ya. Tunggu. Musuhnya bakal mendekat tuh. Kita bisa menjagain dulu. Kita sambil jaga, nah datang kan kita kasih aja skill 1. Nah, apa lo? Kena slow lambat dia, teman-teman. Kita bakal bersembunyi dulu sambil nunggu momen. Nah, itu musuhnya pada datang tuh. Kita jangan maju-maju. Kenapa? Karena kita bakal jadi santapan ya. Lezat ya. Lembek piut ya, ini hero ya. Lebih lembek dari tahu. Jadi, kalau kita bermain dengan si Kali, kita kalau pakai skill 3, jangan deket-deket, jauh-jauh coy. Mati konyol nanti kita. Karena skill 3-nya bisa diaren dari jauh, gak harus dari deket ya. Teman kita Jepis ya, kita bisa bisa kompak sepertinya, karena hero kita itu sangat banyak yang area. Ngapain coba nih? Gua kasih slow lu, apa lu? Gak bisa lah mengganggu-ganggu pada Jawa ya. Sekali ngomong Jawa tuh susah lah lu pada. Jangan rasis lu, Bang. Enggak, tuh kagak rasis. Gua kan apa salahnya gua bicara seperti itu ya, enggak sih? Oke, bencong lu, Bang. Enggak. Kita enggak boleh kayak bencong sih. Kita tuh laki-laki tulen ya. Laki-laki tulen. Oke. Kita bakalan itu teman kita kayaknya mau war tapi kayak gak jadi gitu. Keselin banget nih. Gue bingung. Butterfly so-soan ya. Kita kasih nih. Ini. Makan nih tembakan maut 1000 peluru. Tembakan maut 1000 peluru ya. Pelurunya paling 60 biji doang. Sampain ya. Mampus gue dapat lu apa lu? Kesel enggak lu sama gue? Dendam kesumat lo kan. Emang enak disampaikan. Gajah ngapain gajah? Mundur gajah. Gajah. Badak, mundur gajah. Wih, jepisnya dari belakang teman-teman kita. Kita nggak bisa bantu ini. Ayo, kita bantu. Maju. Aduh. Itu jepis ngapain coba? Aduh. Kita tembak aja jauh. Aduh, goblok ini ya. Ini leher gua patah, coy. Leher gua patah, nggak bisa diarahin, bro. Salah arah, bego banget nih Kali, nggak punya otak. biarin mati betul-betul musuh gak apa-apa teman-teman. Kita dari jauh aja. Jadi kita mainnya kayak gini aja. Gak apa-apa lah teman kita mati ya. Kenapa? Karena ya perannya Kali emang seperti ini ya.
teman kita terlalu agresif, harusnya mereka menunggu kita berkumpul dulu. Sok-sokan dia kira dia bisa bunuh gua. Salah orang loh bro, gua tembak loh. Salah arah, leher gua patah bro. Aduh, kocak nih, gak bisa dihentiin lagi, kacau ini bro. Kacau, benar-benar kacau teman-teman. Kacau banget itu, kacau. Aduh, gua kehilangan gajah bongkok teman-teman, cuman gara-gara lehernya patah ya. Jadi kalau ngarahin skill 3-nya tuh harus hati-hati, jangan sampai salah. Saya sudah melakukan kesalahan 2 kali ya. Dan berakhir ditertawakan ya. Saya yakin gajahnya ketawa terbahak-bahak sambil bilang, "Ih, goblok banget, goblok." Dia farm dulu. Dia kayaknya ngetik harusnya ke tim tapi ke all ya. Gua juga bakal farm dulu ya. Kita bikin staff off dulu lah ya. Karena mana kita boros banget ya. Dan kita gak mau beli Virtu Necklace karena efeknya kurang oke untuk hero yang satu ini. Jadi saya belinya Staff of Null untuk naikin Magic Damage plus nambah mana regen plus ada Magic Pierce, jadi ini oke banget buat skill 3 nya ya. Kita bisa ambil ini, dia mau ambil buff, yaudah buat dia aja lah, ntar dia nangis-nangis lagi, karena saya tahu penderitaan JPS tanpa mana ya, seperti sampah goreng yang tidak berguna sama sekali lah, seperti sampah goreng yang sama sekali tidak berguna. Emang sampah goreng, emang ada sampah yang goreng? Ada, lu tahu gorengan kan, katanya sih ya, gua gak tahu ya, jangan fitnah ya. Ada yang dicampur gitu loh, plastik gitu loh. Tapi jangan memfitnah lah lu bang. Lu kalau nggak tahu nggak ada sumber jangan ngomong. Yaudah, saya diem aja. Jadi kita bakal jagain yang atas ya teman kita, Abyssal. Kita sembunyi-sembunyi aja. Sampai kita udah jadi asik-asik-asik ini. Kita gangguin musuhnya pakai skill 1 nih. Jangan lewat ya, dilarang lewat. Karena ini jalan yang sangat dilarang untuk dilewatin. Kita tunggu. Nah. Jadi gini nih. Dari jauh kita pakai skill 3 nih. Dari jauh aja, dari jauh. Nah kita tembakin tuh butterfly. Nih, apa lu sakit nggak lu, mampus lu ya? Mampus lu ini nih. Nih kasih skill 1 nih. Mati lu gajah. Kalian nih. Gua dapat buff ya. Dia enggak bisa kabur teman-teman karena gua dapat buff slow damage. Gua pakai skill 1, double slow ya. Enggak bisa lari dia. Triple kill coy. Oh my god. Hanya dengan satu war kita sudah membalikkan keadaan ya. Awalnya kita kalah, kita jadi hampir-hampir menang lah ya. Kali-kali iya, kali pemain WWF yang badannya gede kali. Ini kita tembaknya dari jauh nih. Ini mau ke mana lu, Bang? Sakit enggak tuh? Sakit enggak tuh? Gua useless banget, jejet. Ya, jangan gitulah, sedih gua dengarnya. Boom. Mati teman-teman, dia kena Excalibur, gila sakit banget, bro. Sakit beuts. Kita bisa pakai skill 1 ya buat farm ya atau jagain musuh, dan jangan lupa naikin skill 2. Gunain skill 2 karena itu sangat berpengaruh kepada magic damage kita dan move speed. Kita tembak dari jauh. Butterfly, sosokan ya. Sosokan lu, bro. Nih, gua kasih nih. Enggak berani. Jadi kita enggak segampang itu mati ya. Karena kita ada skill 2 yang bisa mempercepat move speed kita. Kita harus nyuri ini ya. Kita kehabisan darah ini. Minta coy. Kasih dia aja lah udah. Sedih banget gue liat ya. Jadi kita bisa farm pakai skill 1 seperti ini. Kita bakal kaya raya. Cepat-cepat bikin Hiket Diadem. Setelah itu kita bantai musuh-musuh kita. Dapat ya. Udah jadi ya Hiket Diadem kita. Item andalan Magician ya. Jadi kita bisa mulai war lagi kayak tadi. Kita tetap jaga jarak. Kita jangan terlihat dari musuh di awal. Karena kita bakal jadi target ya, kita biarin aja Yorn yang jadi target. Karena kita sangat mengganggu sebenarnya. Kita pakai skill 1 tuh musuhnya kayak aduh, slow banget woi. Woi, ampun gitu teman-teman. Cuman gua enggak bisa denger aja, kita enggak bisa denger aja gitu loh. Jadi kita bisa ke sini. Tunggu. Mana ini? Kita abisal dulu ya. Kita lanjutin ke Buried Agony ya. Berif Agony. Ayo, dikit lagi coy, oke nice, kita bunuh, kita kejar aja musuhnya, itu alisnya saya, matiin coy. Jangan kasih kabur, udah pasti mati ya, mati dia. Dibantai sama kakek legend yang begitu kejam dan bernapsu besar. Oke, kita, gajah bongkok sok-sokan, bro, lu sendirian bro, lu nyari mati ya. Jadi kali ini mukul tower sepeda banget, ini slow aja dah, mati lah gajahnya ya, mati lah ya, kita tembak aja jauh nih. Kita tembak butterfly-nya tuh, lihat tuh. Kupu-kupu malam nangis. Jangan tembakin gua. Jadi ini hero sangat sakit banget buat push tower. Sadar atau tidak sadar ya. Lihat ya, ntar saya tunjukin ya. Dia mukul tower jauh lebih cepat dari assassin bahkan ya. Lihat nih damage-nya. Gila bro. Gila damage-nya bro. Nah, cuman mukul 6-7 kali udah hancur towernya bro. Jadi karena magic damage dia itu, aduh, sok jago nih butterfly. Ih, gua tembakin lu. Nah. Ampun. Kita tembaknya selalu dekat, teman-teman. Kesalahan. Ampun, oh my god. Kita kena shutdown, teman-teman. Jadi saya melakukan kesalahan ya. Saya udah bilang di awal ya, jangan dekat-dekat kalau pakai skill 3. Inilah akibatnya ya. Karena saya sendiri tidak menaati ya. Cuman ngomong doang nggak praktek ya. Perlu dibantai. Itu ngapain butterfly bisa nge-kill banyak loh dari tadi. Untung aja. Butterfly, kakek skill kau. Koplak. Otak coy.
Hei. Waduh, butterfly-nya benar-benar. Untung aja kita masih dalam kondisi menang ya, teman-teman ya. Kalau enggak dia harus kena apa namanya? Kena report, coy. Jadi kita udah menang sepertinya, teman-teman. Musuhnya mati semua ya. Kita ada archer yang bisa ngancurin tower dengan cepat. Hancurin. Kita ngapain tanya bunuh diri? Oke. Akhirnya kita menang, teman-teman. Jadi, cara pakai kali adalah dengan menjaga jarak dari musuh dan jangan pakai skill 3 untuk jarak dekat ya. Nah, ini adalah build yang sangat oke karena ini bakal memanfaatkan skill 3-nya yang menjadi sakit banget. Jadi buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Dan jangan lupa tekan subscribe karena kita bakal update setiap harinya tentang Mobile Arena dan kita bakal mulai update tentang game-game lain pastinya nantinya. Jadi teman-teman jangan lupa tekan subscribe and see you again in the next video. Bye-bye.